Ya, dewasa katuran dan juga ketrekan lagi. Sudah banyak nih. Apanya? Materinya sudah banyak. Materinya sudah banyak ya. Jadi isinya sudah banyak nih teman-teman. Tembakan teman-teman. Nah, ini stoknya di sini terbatas ya. Udah katuran, ketrekan teman-teman dan juga bermateri juga. Mau dinota berapa Mas Fajar? 450. Tole. Kalau nggak jinak nggak usah dirawat ini. Oke, kalau nggak jinak nggak usah dirawat ya. Nah, biji kelabu teman-teman perekornya di nota 50.000 ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya yang bagian pojok sebelah kanan. Juga tersedia untuk bongkaran terbaru dari Mas Ran handalnya teman-teman. Ini ada bongkaran apa Mas Kanjeng Dimas? Oke, Pelibri Ninja. Damer apa Dacok? Damer Mas. Damer. Nah, seperti ini tampilannya ya, teman-teman. Udah metalik, masteran handal. Harganya piro, Mas? Stoknya hari ini aman ya. Ini masih anget banget baru bongkaran hari ini, teman-teman. Warnanya metalik. Tinggal milih. Ada dua box teman-teman. Ada tiga box. Ngomong dong, warnanya metalik teman-teman. Yang mau koleksi atau mau coba rawat dari jenis burung teledekan Thailand ya, hari ini tersedia di kios FKJ. Harganya terjangkau ya Mas ya. Oke, ini biasanya kalau yang dewasa kalau nggak salah ya teman-teman itu harganya 250.000, apalagi ini dengan nampak trotolan jantan biasanya harga bisa lebih up ya Mas Dimas ya. Ini cukup dinotat, harganya juga sangat terjangkau banget karena normal ya. Ini buat informasi, yang bondol biasanya 110.000, mulutnya 120 sampai 140 di kios SKJ. Bondol mulus cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicomania. Untuk di kesempatan hari ini admin kembali lagi ke pasar burung Pramuka dan start dari parkiran bagian motor belakang ya, tepatnya yang di samping jalan rayanya teman-teman. Dan untuk hari ini kita mau coba pantau salah satu kios pasar burung Pramuka. Di sini ada gang teman-teman, teman kicomania yang mau menuju lokasi yang kita survei, yang masih bingung menuju lokasinya bisa ikuti dari video channel Master Burung. Jadi untuk hari ini kita mau coba pantau di kiosnya SKJ teman-teman. Menurut informasi dari Mas Bosnya, hari ini pokoknya ambiar bongkaran ya, dan harganya pun harga miring-miring. Nanti untuk selengkapnya pokoknya jangan di skip ya, tinggal lanjut disimak saja. Dan ini dia untuk lokasi dari kios SKJ nya teman-teman. Sebelum kita sapa-sapa dengan pemilik kiosnya, Master Burung selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania, buat yang selalu hadir untuk simak tonton video channel Master Burung. Dan buat dukungannya teman-teman, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan untuk update selengkapnya dari channel Master Burung. Terima kasih buat kios yang diliput dan teman kicomania-nya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam Pak Ade. Oke Mas Dimas, di hari apa sih ini? Hari Rebo, raya ya? Bukan hari raya ini ya. Hari Rebo tanggal 12 Juli 2023. Nah, kita informasikan kembali nih buat para teman kicomania, untuk stok hari ini kira-kira ada burung apa aja nih? Komplit Mas. Komplit. Burung ada, kadal, buaya sudah ada ini. Oke, hari ini jadi stok ambiar ya. Ambiar banget. Nah, informasi kirim-kirimnya bagaimana nih? Ya bisa dibantu, cuman rada slow respon hari ini. Kenapa nih? Kekurangan tenaga. Oke, Mas, kalau kadang ada teman kicomania malam-malam telepon nggak diangkat, itu faktor apa sih Mas? Itu faktor udah ngiler Mas. Udah ngiler, berarti udah tidur ya. Oke teman-teman ya, jadi yang mau berpesan-pesan mohon maaf nanti slow respon ya. Dan untuk informasi pengiriman seperti biasa, area Jabodetabek, Jakarta. Jabodetabek bisa COD Mas. Kalau luaran Jabodetabek tinggal WA, cuman ya untuk sementara ini lagi slow respon banget masalahnya. Kekurangan karyawan lah. Faktor kelelahan juga ya Mas Dimas ya. Dan
Oke, dan pastinya untuk teman kecoman ya, yang di luar kota atau pulau yang mau berpesan-pesan, tinggal aja halo-halo saja. Untuk spek burung nanti bisa video call ya, Mas ya. Iya, dong, jangan ditambahin video call nganu ya, Mas. Oke. Kalau untuk pertama di sini masih nerima gak nih atau belum bisa menerima? Fokus penjualan aja. Fokus penjualan. Dan Mas Dimas, kalau untuk harga di sini harganya net atau masih nego sih, Mas? Kalau di YouTube biasanya udah net banget. Ya. Cuman kalau di sini pasti ada apa ya namanya ya? Harga pemasaran. Oke. Dan kalau harga pemasaran pastinya ada harga nego ya, Mas ya? Ya lebih sedikit lah. Oke, siap. Kita coba pantau ya, Mas Dimas ya? Boleh, Mas. Untuk pantauan yang pertama kita mulai dari jenis burung cucak kinoi ya. Dan ini untuk pantauan buat yang lamin jantan. Ini ada juga untuk yang trotol, teman-teman, pantauan pertama. Nah, stok hari ini dari Masteran Cucak Kinoi. Kita pantau aman nih, teman-teman. Yang mau main ecer dan para teman bakulnya ya, silakan tinggal langsung di halo-halo saja. Nah, ini ada juga untuk yang trotolnya lagi, teman-teman. Dari cucak kinonya. Dan untuk harga per ekor cukup dinota 300.000. Ini harga root nih. Hah? Root, bundel mulus. Oke, jadi 300.000 bebas pilih, teman-teman ya. Oke, ini untuk selengkapnya ada pantauan buat yang kelamin betinanya. Kalau betina harga berapa nih? Harganya nih murah meriah, teman-teman. Kalau untuk yang kelamin betina ya, nota normal biasanya 150.000. Dan di kios SKJ cukup 130.000. Bener pasti, Mas. Oke, ini harganya terjangkau banget, teman-teman ya. Mau pilih yang mulus, mau pilih yang bondol, untuk spek tersedia, tinggal langsung merapat dan dipantau, teman-teman ya. Dan dengan harga murah meriah bukan berarti burung minus, teman-teman. Ini harga murah meriah, burung sehat, no minus ya. Nah, ini ada pantauan buat yang mulus juga dari cucak kino yang kelamin betina. Di harga 130.000, teman-teman. Dan berikutnya kita pantau tersedia untuk jenis burung SRDC. Untuk stok hari ini, teman-teman, stoknya dari SRDC juga aman. Spek bahan masih semi puran, teman-teman. Nah, ini ada yang mulus, ada yang bondol. Kita coba pantau dulu, teman-teman, satu persatu ya. Nah, biar teman kita Maria yang mau pantau lewat video, nanti tinggal langsung halo-halo saja ya. Yang berada di luar kota atau pulaunya yang mau berpesan-pesan. Jadi yang mau berpesan-pesan, nomor kiosnya ini tercantum di deskripsi, teman-teman. Ada juga di pojok video kiri kita yang paling atas. Kalau untuk spek kelamin nanti tinggal langsung merapat dan dipantau ya. Harga SRDC berapa nih, Mas Dimas? 100. Harga root atau gimana nih? Oke, teman-teman, harganya juga sangat terjangkau banget. Karena normal ya. Ini buat informasi, yang bondol biasanya 110.000, mulusnya 120 sampai 140. Di kios SKJ bondol mulus cukup 100.000. Nah, untuk jenis burung SRDC, stoknya melimpah, aman, harganya murah meriah. Nah, ini mainan para teman kicomannya juga ya, yang lebih ramai di gantangan. Buat ocehan juga masuk, teman-teman, silakan. Stok hari ini aman di kios SKJ dari jenis burung SRDC. Yang berminat tinggal langsung merapat dan dipantau. Selanjutnya kita pantau, teman-teman, untuk otol ya. Nah, ini ada trotol, teman-teman ya. Trotolan klede. Kenapa, Mas, tadi? Sumatera. Sumatera, teman-teman ya. Atau yang sering disebut bakau. Nah, ini hari ini juga tersedia di kios SKJ untuk trotolannya, teman-teman. Dan trotolannya trotolan jantan ya. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk trotolannya udah nampak, teman-teman, warna birunya. Stoknya kurang lebih ada berapa ini, Mas Dimas? Ada 40, teman-teman. Nolnya pecah dinding ya, jadi ada 4 ekor, teman-teman. Nah, ini udah nampak warna kebiruannya, teman-teman, dari trotolan teletekan Sumateranya. Kalau untuk harga mau dinota berapa, Mas Dimas? Oh, 220, Mas. Dinota 220.000, teman-teman. Harganya terjangkau ya, Mas ya?
Oke, ini biasanya kalau yang dewasa kalau nggak salah ya teman-teman itu harganya 250.000. Apalagi ini dengan nampak trotolan jantan biasanya harga bisa lebih up ke trotolan teledekan bakau ya. Yang lagi cari trotolan teledekan bakaunya tinggal langsung merapat dan dipantau. Spek untuk burung masih semi puran teman-teman. Di sebelah kanannya tersedia ada jenis burung teledekan apa tadi mas? Thailand. Oke teman-teman, nih ya, yang mau koleksi atau mau coba rawat dari jenis burung teledekan Thailand ya, hari ini tersedia di kios SKJ. Seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Dan ini pantulan kelamin yang jantan ya mas Dimas ya. Jantan tulen. Nah ini warnanya, gradasinya cakep ya, berwarna biru seperti ini teman-teman. Wih, suara sama mas Dimas. Oke, suaranya sepatu kuda atau sama ya teman-teman. Kalau untuk harga mau dinota berapa nih mas Dimas? 200.000 teman-teman untuk kelamin jantan teledekan Thailand ya. Tersedia juga di kiosnya SKJ, spek semi puran teman-teman. Untuk di bawahnya ini ada burung apa nih mas Dimas? Cantik banget warnanya. Niltapakumbang teman-teman ya. Warnanya violet, nah, gradasinya hitam seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Kelamin lanang ya. Harganya di nota berapa mas Dimas? Harganya sama menyusul mas. Harganya menyusul teman-teman ya. Oke, belum di nota mas Dimas ya. Belum di nota teman-teman. Nanti yang berminat tinggal langsung halo-halo saja ya. Nomornya kita cantumkan di deskripsi teman-teman. Nah jadi kita kembali pantau untuk jenis burung teledekan alisnya ya, atau yang kelamin betina dari Sumatera teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Untuk harga di nota 100.000. Seperti ini tampilannya, spek burungnya juga mulus ya, masih bahan semi puran teman-teman. Dan untuk hari ini juga tersedia untuk bongkaran terbaru dari Mas Ran handelnya teman-teman. Ini ada bongkaran apa Mas Kanjeng Dimas? Pelibri ninja. Damer apa dacok? Damer. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Udah metalik, masteran handal. Harganya piro mas? Ini murah sih, ini berapa ya? Piro? 100 berapa nih? Seratus net. Ya. Oke teman-teman, 100.000 net ya. Untuk konin, konin damer 100.000-an, metalik teman-teman ya, dada merah. Stoknya hari ini aman ya. Ini masih anget banget, baru bongkaran hari ini teman-teman. Warnanya metalik. Tinggal pilih. Oh. Ada dua box teman-teman. Ada tiga box. Oh, ngomong dong. Nah, warnanya metalik teman-teman. Masih seger-seger, sehat-sehat ya. Mulus. Jadi pastinya untuk para teman bakulannya, partai dan grosir ya, apalagi eceran tinggal langsung merapat. Nah, untuk pemesanan seperti biasa tinggal lanjut di halo-halo saja teman-teman. Stok pokoknya melimpah, burungnya seger-seger, sehat-sehat. Dan kita bergeser teman-teman, pantau untuk jenis burung kacamata ya, atau pleci. Nah ini stoknya hari ini di Gosnya SKJ juga lagi melimpah banget teman-teman. Dan ini untuk yang Jakbal punya teman-teman. Ini ada dua sangkar kotak besi ya. Nah, ini kalau dihitung isinya bisa ratusan lebih teman-teman. Dan untuk harganya per ekornya cukup dinota 30 ribuan saja. Dari jenis burung plecinya teman-teman. Penggemar dari pleci atau komunitas plecinya silakan tinggal langsung berapat saja dan dipantau ya. Dan teman-teman bakulannya tinggal halo-halo saja. Pastinya untuk harga bakul, partai dan grosiran harga lebih terjangkau, lebih murah teman-teman. Dan kita bergeser pantau untuk jenis burung geranjangan teman-teman. Hari ini stoknya pun kita pantau ambiar banget. Bongkaran baru ya, masih hangat. Nah, ini ada dua kandang teman-teman. Kisaran 100 ekor lebih ya untuk geranjangannya. Untuk kelamin masih mix dan spek burung masih bahan semi puran. Kalau untuk harga teman-teman per ekornya cukup dinota 200.000 dari jenis burung geranjangannya. Kembali kita pantau teman-teman untuk jenis burung pleci lagi. Nah ini tersedia
ada jenis burung pleci Papua ya, dicampur dengan Bustomi teman-teman. Kalau untuk Papuanya per ekornya dinota 25.000, dan kalau untuk pleci Bustominya per ekornya dinota 35.000 teman-teman. Stok pohonnya hari ini jenis burung pleci lagi aman banget, melimpah banget, tinggal langsung merapat ya buat para teman komunitasnya atau teman-teman bakulanya. Nah untuk kelamin ini masih mix teman-teman atau masih dicampur. Bergeser teman-teman, pantau selengkapnya tersedia juga dari jenis burung ZF atau zebrafin ya. Nah ini bongkaran baru juga teman-teman untuk di hari ini. Dan stok hari ini kita pantau pokoknya luber ya. Untuk harganya teman-teman, sepasang dari ZF di nota 60.000 zebrafin ya. Dan kita pantau ada juga teman-teman untuk stok dari jenis burung cruk-cruk ya. Nah ini untuk pantauan yang pertama dari Jatim sebelahan dengan Madura ya. Boleh dibilang ini cruk-cruk Madura teman-teman. Harganya per ekornya cukup dinota 30 ribuan. Atau yang lagi cari untuk cruk-cruk Jawa Baratnya juga tersedia. Nah sebelah kiri ya teman-teman. Dan kalau untuk harganya juga berbeda, dinota 20 ribuan untuk per ekor dari cruk-cruk Jabar teman-teman. Untuk selengkapnya kita pantau stok dari jenis burung samperlingnya juga tersedia teman-teman. Ini dia untuk tampilannya dan untuk usianya masih muda ya. Harganya pun dinota murah meriah teman-teman, 20 ribuan per ekornya dari jenis burung samperlingnya. Stoknya pun aman teman-teman. Ini burung walaupun bahan tapi makan pur teman-teman ya, cepat makan purnya. Nah untuk di bawahnya tersedia juga teman-teman dari jenis burung Boxer Mandarin. Nah ini untuk stoknya terbatas ya, kurang lebih ada 20 ekoran. Harganya per ekor di nota 100 ribuan. Bergeser lagi ke sebelah kanannya tersedia ada air mancur. Ini dicampur teman-teman ya. Jadi ini ada juga untuk siri-siri Sumatera teman-teman ya. Nah seperti ini untuk tampilannya, dicampur dengan burung masteran air mancur nih teman-teman. Jadi komplit nih, ada masteran air mancur, ada siri-siri Sumatera. Nah kalau untuk harganya teman-teman, dari air mancurnya per ekor di nota 100.000. Untuk siri-siri Sumateranya pun sama teman-teman, di nota 100.000. Nah ini informasi saja ya, ini sebelum burungnya langsung sold out ke bakulan, nanti buat postingan master burung yang berminat lanjut halo-halo saja teman-teman ya. Karena di kios SKJ ini seperti itu teman-teman ya, walaupun stok banyak kadang langsung ada yang lewat doang, kadang ada yang mampir satu hari, jadi cepat sold outnya. Rata-rata yang pembelinya itu pedagang teman-teman, karena harga ecerannya pun murah, apalagi kalau untuk harga bakulan pastinya lebih murah, makanya kadang cepat habis ya. Jadi mohon maaf ketika kita udah upload video kalau ditanyakan kadang burung udah habis, memang seperti itu ceritanya teman-teman ya, diborong sama para teman bakulannya. Nah ini untuk selengkapnya nih ada jenis burung Kerinci Kelabu teman-teman, per ekornya di nota 50.000 ya. Nah seperti ini untuk tampilannya yang bagian pojok sebelah kanan. Nah ini harganya murah meriah, ini bukan burung minus teman-teman ya. Dan sekali lagi saya informasikan kembali buat para teman kicau mania, kalau belum terdapat rezekinya ya, jadi mudah-mudahan esok atau nanti hari berikutnya ada rezeki harga murah meriahnya. Karena dengan harga yang miring kayak gini nih, Mas Dimas sudah masang status ya, pastinya nanti kalau untuk stoknya habis berarti diborong sama teman bakulannya yang buat jualan lagi teman-teman. Nah yang acaranya jadi bersabarlah, mudah-mudahan nanti kalau ada harga murah saya informasikan di komunitas ya, biar teman-teman kicau mania yang beli eceran ini kebagian. Bergeser pantau dari jenis burung jalaknya tersedia juga teman-teman untuk jenis burung jalsu mandiri ya. Stoknya kita pantau hari ini aman teman-teman, dan untuk harga per ekornya di nota 250.000. Ini ada satu ekor dari jalputnya yang mandiri teman-teman, dan untuk harganya per ekornya di nota 320.000. Jadi untuk stok hari ini juga tersedia jenis burung jalak, ada yang mandiri, ada juga untuk spek yang gacorannya. Dan kita pantau ya teman-teman, untuk spek yang gacorannya juga tersedia dari jalput baik pun jalsu mandirinya. Tole. 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 Kalau nggak jinak nggak usah dirawat ini. Oke, kalau nggak jinak nggak usah dirawat ya. Nah ini teman-teman ada si Tole, apa si Tile nih? Tole. Oh Tole. Tele.
Jalbo Dewasa Gacoran juga ketrekan teman-teman. Ini suaranya juga udah bermateri ya, suara tembakan. Kalau nggak salah kayak semacam ciblek ya. Tembakan teman-teman. Nah ini stoknya di sini terbatas ya. Udah gacoran ketrekan teman-teman dan juga bermateri juga. Mau dinota berapa Mas Fajar? 450.000 teman-teman. Ada berapa ekor nih Mas Fajar ya begini? Cuma 2 ekor teman-teman ya. Limited edition. Kalau kata Mas Dimas ya. Jadi ada 2 ekor dinota 4,5 nih, harganya murah meriah ya. Udah ketrekan, gacoran 4,5. Normal ini masih ada yang 48, ada juga yang masih 500-an lah teman-teman. Oke, ada 2 ekor tinggal semerapat dan dipantau yang lagi cari jalput mandi jalput dewasa gacoran teman-teman ya. Oke, jinak banget ya. Sudah enak banget teman-teman. Nah, ini selengkapnya ada juga untuk sitile ya. Sitilenya. Nah, ini sitile tadi sitole teman-teman. Ini juga sama speknya dewasa gacoran dan juga ketrekan lagi. Sudah banyak nih. Apanya? Materinya sudah. Materinya sudah banyak ya. Jadi isinya sudah banyak nih teman-teman ya. Untuk jalak suren dewasa gacoran. Kalau jalak suren dewasa gacoran berapa Mas Fajar? Wah, murah. Murah nih. 420. 420 teman-teman ya, gacor ketrekan. Nah, mau nyari di mana lagi ya Mas Fajar ya? Yang begini dengan harga murah meriah ya. Ada 2 ekor juga. Nah, ini stoknya juga ada 2 ekor teman-teman ya. Nah, ini yang satunya di atas sana nih. Ini mau diambilin sama Mas Fajarnya nih. Ini sama ketrekan juga nih Mas Fajar. Sama. Oke, jinak juga ya. Enggak begitu. Ini cuman kurang materinya ini. Oke, kurang materinya. Oke, nanti tinggal disesuaikan pilihan para teman Kicomania aja ya. Ada 2 ekor. Jalput dewasa gacoran ketrekan ada 2 ekor, jalak suren dewasa gacoran ketrekan ada 2 ekor teman-teman. Harganya terjangkau. Dan untuk selengkapnya teman-teman kita pantau untuk jenis burung murai batu buat yang trotolan ya. Stok pun di hari ini kita pantau lagi banyak juga teman-teman di kiosnya SKJ untuk murai batu trotolannya. Dan ini untuk spek kelamin teman-teman masih yang tradisi ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya, ini ada yang masih bobo. Oke, pakai ring, ringnya ring peternak ya teman-teman untuk murai batunya. Dan kalau untuk harganya teman-teman per ekornya cukup dinota 270 ribuan dari murai batu trotol prediksinya. Ah, ini ada yang bunyi nih teman-teman. Dan selengkapnya kita bergeser pantau untuk paruh bengkoknya tersedia teman-teman, ada Nuri Red Lori. Ini dia untuk tampilannya. Nah, ini stoknya terbatas limited edition ada 1 ekor ya, untuk harga di nota 700.000 dari jenis burung Nuri Red Lorinya. Bergeser ke jenis burung kenarinya teman-teman ya. Dan ini untuk pantauan buat yang seri loper warna gelap spek yang bahan. Stoknya selalu aman untuk jenis burung kenari di kios SKJ. Untuk harganya teman-teman per ekornya di nota 80.000. Untuk pembelian 2 ekor di nota 150.000 dari jenis burung kenari seri loper warna gelap spek yang bahan ya. Selengkapnya tersedia juga untuk yang seri loper warna cerahnya teman-teman. Ini dia untuk spek burungnya ya, tampilan dari video kenari yang seri loper warna cerah spek bahan. Stoknya pun selalu aman. Kalau untuk harganya per ekornya cukup di nota 105.000 teman-teman ya. Ini harganya benar-benar terjangkau di kiosnya SKJ teman-teman ya, baik yang eceran apalagi nanti yang buat bakulan teman-teman. Ini harga eceran aja 105.000. Nah kalau untuk normal kalau nggak salah masih ada 110-120. Jadi ini hanya sekedar menginformasikan saja, karena banyak para teman Kicomania cari harga murah meriah burung istimewa ya. Silakan nanti tinggal langsung merapat dan dipantau teman-teman. Dan kita berlanjut masih di jalur burung kenarinya, tersedia juga untuk yang seri loper warna putih baik yang warna pandanya nih teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Kalau untuk yang putih di nota 130.000 untuk yang warna putih ya teman-teman. Kalau untuk yang pandanya di nota 150.000. Oke. Jadi spek dari kenari seri loper yang bahan teman-teman, tersedia ada warna gelap, cerah,
putih dan panda. Nah, nanti untuk masalah kelamin nanti langsung merapat dan dipantau saja ya. Manis kentung ini. Nah, ini untuk berikutnya teman-teman, lagi pantau untuk spek buat yang gacoran ya. Nah, ini ada bunyi ya, tinggal lanjut rawat-rawat dan jemur-jemur saja, kasih ekstra pudringnya. Ada warna sargu, ada warna gelap, ada warna cerah teman-teman. Pokoknya speknya di sini komplit banget ya. Ini di bagian kandang kotak susun warna putih juga ada teman-teman ya. Pokoknya tinggal langsung merapat dan dipantau buat para teman kicomanianya yang lagi cari jenis burung kenari buat yang spek gacoran teman-teman. Dan ini untuk pantauan buat yang AF gacorannya ya. Untuk harganya teman-teman seperti biasa dengan harga yang murah meriah saja ya. Dari AF gacoran spek kenari AF gacoran teman-teman di nomor 320.000, bebas pilih warna. Jadi untuk selengkapnya tinggal langsung merapat saja dan dipantau. Nah, untuk pemesanan nanti tinggal lanjut di halo-halo saja ya. Ada juga teman-teman untuk jenis burung kenari dari seri F1-nya ya, usia kurang lebih ini 2 bulanan lah teman-teman. Nah, ini ada warna cerah, ada warna gelap ya. Pokoknya warna mix, harganya di nota 200.000, bebas pilih warna teman-teman. Dari seri F1-nya. Dan ini untuk spek yang bahan teman-teman ya. Dan kita bergeser teman-teman pantau untuk jenis burung kenari, burung parkir teman-teman ya. Dan ini stoknya juga tersedia aman banget di kios SKJ. Warna campur teman-teman, ada cerah, ada warna hijau ya. Dan kalau untuk harga dari sepasang burung parkir lokalnya teman-teman di nota 100.000. Dan kita pantau untuk selengkapnya tersedia ada jenis burung lakbirdnya teman-teman. Untuk pantauan yang pertama ada olive dan batman ya. Untuk olive-nya perekor di nota 50.000, batman-nya perekor di nota 60.000 teman-teman. Dan tersedia juga ada warna lutino ya. Ini lutino ada. Kalau ini albino atau pasport nih. Albino juga ada nih teman-teman. Albino berapa Mas Cima? Berapa nih? Rekor. Masuk pasang. Oke, sepasang albino 300.000 teman-teman. Kalau lutinonya sama. Sama, lutinonya juga 300.000 teman-teman ya. Kebanyakan AO Mas Bro. Kebanyakan AO jadi matanya merah. Iya. Oke, jadi real ya. Yang maksud mata duitan enggak ketemu soalnya. Oh, gitu. Dapatnya mata merah. Dapatnya mata merah, yang mata duitan enggak ada. Enggak ada. Oke, Pakde. Siap nih Pakde habis beli burung kenari ya. Iya. Gacoran. Iya. Harganya berapa sih Pakde? 300.000. Oke, harganya padahal di YouTube harga net ya. Dan di sini harga pemasaran masih bisa nego malah ya. Gacoran. Oke, mantap kan nih? Rekomend ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Des, ya selalu ya. Siap. Oke. Amin. Baik, kita berlanjut teman-teman. Nah, ini untuk spek burung dari burung lakbird yang albino-nya ya. Sepasangnya di nota 300.000, jadi matanya mata merah atau mat mer. Untuk lutinonya juga sama di nota 300.000 teman-teman. Ini lutinonya juga bersih ya. Sepasang juga sama di nota 300.000, lutino mata merah juga teman-teman. Dan ini limited edition ya. Stok terbatas, untuk albino ada sepasang, untuk lutino ada sepasang. Nah, untuk selengkapnya ada juga untuk yang warna ewing green teman-teman. Ini dia untuk tampilannya ya. Nah, ini yang turun. Harganya di nota 60.000 teman-teman kalau untuk yang ewing. Josan berapa Mas Timas? Josannya di nota 50.000. Oke, stoknya juga aman dari jenis burung lakbirdnya. Kembali kita pantau untuk burung kasihannya dulu teman-teman ya. Tersedia untuk jenis burung becu atau kasar mininya. Ini dia untuk tampilannya teman-teman. Dan untuk stok pun limited edition, spek burung bahan, masih semi kurang. Kelamin jantan untuk harga di nota 150.000 untuk jenis burung becunya. Dan kita bergeser ke jenis burung perkutut. Tersedia ada putihnya teman-teman, putih lurik. Ada juga untuk semani,
Ada juga untuk silver. Silver kena berapa nih, Mas? Silvernya 80.000. Silver di lotan 80.000 ya. 250. Ambil duluan 150 untuk silver nih, teman-teman. Kalau yang putih, Mas Dimas? Putih 130.000. 130.000 saja, teman-teman, untuk perkutut putihnya ya. Ini murah banget nih. Nah, kalau untuk semani? Semani 80. 80.000, teman-teman. Di bawah nih perkutut apa, Mas Dimas? Lokal. Lokal. Piro? Oh, ngabisin 10 ribuan, teman-teman, untuk perkutut lokalnya ya. Oke, Mas Dimas, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau semua. Alhamdulillah di belakang, Mas. Oke, terima kasih untuk waktunya ya. Oke, sehat selalu, Mas Dimas, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, cepat dapat jodohnya. 8. Oke, asal kuat aja 8. Dan untuk kios SKJ pokoknya menjadi rekomendasi buat para teman Kicau Mania, dengan sisi harga yang terjangkau, kualitasnya mantul, harganya murah meriah, pastinya amanah, Mas Dimas ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok harga burung di Pasar Burung Pramuka kios SKJ ya. Tersedia ada burung ocean, burung masteran dengan harga yang terjangkau. Untuk selengkapnya para teman kicomannya tinggal langsung merapat saja dan dipantau, teman-teman. Nah, biar nggak ketinggalan buat para teman bakulannya, seperti biasa ya, tinggal lanjut di halo-halo saja, langsung pesan-pesan nih, teman-teman. Hari ini ada harga murah meriah, pokoknya jangan sampai kalah nih, teman-teman. Nah, kalau yang belum kebagian berarti belum rezeki aja gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selengkapnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.